Gunakan saja ya guys ya, Storm Raider guys. Storm Raider plus Ambrosia ya. Wombo Wombo Jumbo Super Wombo. Oke ini ya. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersamaku di YouTube channel Novian Haji guys. So hari ini aku harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini tuh ada event login dapat skin baru lagi guys ya, skin gratisan maksudnya ya. Mana nih eventnya? Nah ini ya, sign in every day between sehari sampai dengan 24 hari ya guys ya. Nah jadi kalau misalkan kalian sudah berhasil login 24 hari ke depannya ya guys ya, nah kalian akan mendapatkan skin ini nih, toxic summon ya guys ya, death metal. Nah ini meningkatkan atribut juga ya guys ya, hero base HP bertambah 80%, attacknya bertambah 40% ya guys ya. Jadi ini sangat worth kalau misalkan kalian itu pemain gratisan gitu ya. Oke, jadi tunggu apa lagi ya guys ya, jangan sampai ketinggalan untuk login tiap harinya ya guys ya. Oke oke, kita sekarang akan mainkan daily ya guys ya, soalnya baru aku buka lagi nih akunya ya, seharian ini aku belum main guys, paling tadi siang cuma main battle square ya buat nyelesain misi plus ngambil miminto ya guys ya di misi hero suite. Oke, kita claim dulu ini VR nya semuanya guys ya, dan iklannya belum aku tonton sama sekali guys ya, jadi nanti pasti akan sangat sibuk ya guys ya, habis record buat nontonin iklan. Oke, nggak apa-apa, aku nggak bisa klaim yang ada di secret vault. Oke, lupa apa ya guys ya, malah hampir mau nonton iklan kelamaan soalnya kalau nonton iklan guys. Baik-baik iklannya nontonnya nanti aja ya guys ya. Hey, backnya penuh. Oh iya, 161 guys. Oke, kita kosongkan dulu ya. Oke, sip. Habis itu kita menuju ke Simor lagi untuk menggabungkan Ancient Spirit ya guys ya. Sip. Terus kita menuju ke Penthesilea dan kita cek Enlight-nya, kita tambahkan satu Ancient Spirit-nya guys. Oke, selanjutnya kita menuju ke Hero Trial ya guys ya. Kita tag, kita habiskan chance-nya ya guys ya. Lord Unite ini dari clan sendiri guys, dari build sendiri ya. Oke, gak masalah guys, kata-kata kayak gini guys, soalnya yang penting kan dapat reward ya guys ya, gak perlu mikirin rank di Hero Trial mah. Oke, mohon maaf ya guys ya kalau misalkan suaranya aku itu gak jelas, soalnya lagi hujan guys, lagi hujan ya guys ya, dan ini speakernya bukan speaker yang berkelas ya guys ya, ini speaker cluster nih guys, jadi kayak gini ya, mohon maaf. Yang penting kalian nikmatin aja ya gameplaynya, dan semoga bermanfaat guys, atau bisa tidaknya menghibur kalian lah ya, atau untuk menggugah semangat kalian untuk bermain Clash of Lords 2 guys ya. Oke, okay, nice, menang ya guys ya, kita share with friends. Terus kita kembali dan kita refresh atau enggak. Oke, okay, nggak usah ya guys ya, kita challenge, kita habiskan semua chance nya guys ya. Oke, okay. Besar 35554 ada hero legend guys ya, itu adalah siapa namanya, Rikumber lagi ya. Oke, okay. Belum sempat define guys ya si Glory Priestess, padahal aku mau lihat define nya Glory Priestess ya. Oke, okay. Sisa 2 hero lawan ya, sekarang berbanyak. Oke, okay, sekarang tinggal 1, nice. Return. Oke, nggak perlu refresh ya, lumayan dapatnya lagi nggak susah-susah amat guys ya. Andaikan kolisium kayak gini guys lawannya guys ya, tapi nanti bakalan komplain sih pastinya kalau kayak gini lawannya guys ya. Kalau kolisium itu kan PvP guys ya, maksudnya online versus online. Kalau di Hero Trial ini kan lawannya bisa kita pilih guys ya, dan satu online satu offline gitu guys ya, jadi nggak masalah kalau misalkan kita lawan yang lebih rendah kayak gini ya, nggak apa-apa, nggak bakal dipikirin gitu ya sama player lain. Oke, kita claim dulu, nice, dapat ini 500 ancient spirit shard Eldorado ya, pasti udah penuh nih energi ya, seharian belum dibuka ini guys. Oke, terus kita claim ini juga,
Sip. Mantap. Luar biasa. Cakep deh guys ya. Sudah habis. Oke, okay. Tambah 2 doang guys sekarang. Oke. Okay. Build boss pun belum aku attack ya guys ya. Saking sibuknya guys. Sibuk apa bang? Sibuk kondangan ya guys ya. Oke, okay, hujannya tambah deras ya guys ya. Sepertinya kita harus mengeraskan suara kita guys. Oke, okay. Terada lagi sama ya guys ya. Seperti kemarin-kemarin lah. Oke, okay. Kita gunakan saja ya guys ya, Storm Raider guys. Storm Raider plus Ambrosia ya. Combo Wombo Jumbo Super Wombo. Oke, okay, ini dia. Lah, bosnya masih diam-diam ya guys ya. Belum menyerang apapun. Oke, okay. Kita masih pakai combo Storm Raider dan juga Ambrosia ya guys ya. Combo Wombo Jumbo Jumbo Wombo Jumbo. Oke, okay. Ini dia guys ya. Catak lagi. Jumbo Wombo Jumbo combo. Come on. Semoga damage-nya mencapai 300 ribuan ya guys ya. Waduh, bosnya udah mulai gerak kah? Ternyata tidak ya guys ya. Harusnya sih ini diam-diam baik bosnya guys. Soalnya udah memakai trik ini guys ya, attack-nya. Oke, selanjutnya akan aku gunakan aktif dari hero lain ya guys ya. Fantasy aja sih. Soalnya hemat aktif skill Ambrosia guys ya. Aktif skill Ambrosia harganya 1,5 nih ya. Nggak murah ya guys ya. Oke, okay, Pentasilia dan juga Strong. Nah, itu mencapai 300.000 damage, guys ya, mantap. Oke, okay, kita pakai yang berusia lagi. Terus kita tunggu dari Storm Raider. Terus kita pakai Ambrosia lagi dan kita pakai Pentasilia, guys ya. Waduh, rekor kali ini, guys. Mencapai 370. Waduh, rekor. Rekor ini, guys. 70 ya, guys ya. Mantap. Untuk di boss ini rekor sih kayaknya. Soalnya aku kayaknya nggak pernah sampai segini guys. Oke, okay. Ranking 217 guys, nggak masuk di sini guys ya. Nggak masuk di solo damage ranking. Oke, kita cek aja di guild ranking guys ya. Oke, okay, 370, nice guys ya. Kita claim dulu yang di sini. Terus kita peresin arena ya guys ya. Oh ya, by the way kemarin aku belum beresin kayaknya deh guys ya. Aduh, parah banget dah. Kemarin aku lupa kayaknya guys, belum habisin ini tens. Oke, okay, kita set formation attack-nya dulu ya. Ini kita hilangin aja. Ini dia. Oke, okay, tinggal aja cukup ya guys ya. Biar nggak pusing ngelihat skillnya gitu guys. Oke, okay. Nanti kalau misalkan emang kurang di akhir vision dari si arena ini akan aku pakai chance ya guys ya, pakai jewel nggak apa-apa lah, bodo amat ya guys ya. Pokoknya itu konsekuensi dari lupa kita ya guys ya. Oke, okay. Rugi kalau misalkan kita nggak nyelesain arena guys. Ancient Spirit itu mahal ya guys ya, susah nyarinya bagi free to play guys. Jadi ya harus kita pertimbangkan. Oke, okay, nice. Emperor, come on. Yes, ini dia guys. Come on. There, mantap. Ini lawannya cuma pakai Chrono tadi ya. Padahal bisa ke counter itu. Kalau pakai Chrono doang mah. Harusnya pakai Ambrosia itu wajib. Pasti kenanya kalau Ambrosia guys ya. Bukan. Apalagi kalau Ambrosia memakai equipment Spiteful Spear guys ya. Itu pasti kenanya sih. Okay, nice. Udah setengah jalan guys. Dan Battle Royale pun belum aku attack ya. Kita attack. Penta. Oke, okay.
langsung kita pakai semua skill-skillnya ya guys ya, nggak perlu buang-buang waktu guys. Oke, kita pakai dengan trik yang sama ya guys ya, kita gunakan combo wombo jumbo super jumbo wombo ya guys ya, dari si Storm Rider guys. Oke, Storm Rider dan juga si Ambrosia aja ya guys ya, combo wombo jumbo super jumbo wombo jumbo. Oke, waduh mencolot semua guys. Oke, kita tunggu Storm Rider aja ya, soalnya udah pada mencolot semua ini ya guys ya. Oke, kita pakai grid set ya. Oke, Ambrosianya tadi kena stun, jadi aku pakai hero-hero lain dulu. Oke, selanjutnya kita pakai Ambrosia lagi guys untuk meningkatkan damage dari Storm ya guys ya. Share, mantap. Nah itu dia guys ya, kalian lihat tuh damage-nya ya, naik. Oke, kita pakai Ambrosia lagi ya, share. Terus kita stun, semoga nggak kena dalam duluan. Waduh, baru aku ngomong ya guys ya. Oke, nggak apa-apa, pakai Storm lalu pakai dengan Ambrosia ya. Sekarang udah berkurang ya attack damage dari si attack speed dari si Storm, terkena tendangan pan gue soalnya tadi guys. Oke, mencapai 1000 damage, berapa ini ya, 1 miliar kali ya, coba cek ya, nurun guys damage-nya. Ini yang besar di sini ya. Ya nggak apa-apa, yang penting sudah kita selesaikan daily battle royale dan kita kontak campaign class. Nih kalian perhatikan, kalau misalkan di campaign class ya guys ya, cuma memakai Ambrosia doang guys, nggak perlu kita arah-arahin, tinggal klik aja di kainnya guys ya, simple. Kita bisa main dengan satu tangan ya guys ya, tangan satunya sambil pegang kopi ya guys ya, kan enak guys. Oke, ini dia guys ya, atau sambil makan ya guys ya, satu tangannya bisa ini guys. Defend doang pasti kenanya, walaupun memakan waktu ya guys ya. Nah itu kalau udah defend level 5 itu pasti kena guys, soalnya ini semua area kena itu guys ya. Kalau defendnya si Ambrosia level 5 udah ya, kena semua area lawan. Oke, mantap, attack lagi sekali lagi guys ya. Kalau pakai Penthesilia ada kelemahannya guys, soalnya dia nggak bisa nyerang tower lawan yang banyak musuhnya gitu guys ya, nanti damage nya itu akan ngebug kalau memakai Penthesilia guys. Oke, kita claim dulu yang ini. Oke, tadi ada Storm Rider cuman mahal ya, dan ini pun ada Penthesilia sama harganya seperti Storm Rider mahalnya ya. Kita skip aja. Oke, resource rate, dan yang paling susah itu adalah Lord Lick ya guys ya. Mungkin akan aku teksturin aja kali ya, iyalah, atau ini udah selesai. Oke, udah selesai guys ya, dan kita cek dulu yang sebelah sini, kita claim selesai. Oke, jadi sekian dulu guys ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video, dan jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya guys ya. Sekali lagi terima kasih dan see you in the next video.